Kada musallim Ibrahim Allah taala wa ada manfaat ilmu fi daraini amin. Kultu, aku katakan wa hazal ini adalah akhlak. Kodesor sungguh adalah ia ghoriban asing. Fi buqarai hadz zamani pada orang-orang fakir ini zaman. Maksud fakir di sini adalah orang sufi. fasara ahaduhum maka jadilah salah seorang di antara mereka yajtami'u berkumpul biman dengan orang laisa yang tidak ada lahu baginya qadamun pijakan fitriki dalam tarekat tapi ngaku-ngaku tarekat tapi enggak punya pijakan yang kokoh wa minhu kalimatin wal dan ia menelan mentah-mentahan daripadanya akan kalimat-kalimat tentang fana dan baqa' Jadi dia pahamnya enggak semestinya apa yang dimaksud dengan baqa' dengan fana dan syat ya ucapan aneh Ya. Mimma daripada sesuatu la yashhadu kitabun wala sunnatun, yang tidak menjadi saksi baginya oleh kitab dan juga tidak sunnah. Jadi enggak ada dalil kitab, dalil sunnah. Jadi enggak boleh dalam tasawuf juga melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Jadi, jangan pernah kita katakan tasawuf itu dasarnya mimpi, ya. enggak tetap Al-Qur'an, dan sunnah. Jangan kita kerjain apa yang kita dapat, umpama lewat mimpi sebelum kita cek sesuai enggak dengan hadis Nabi Al-Qur'an, minimal asar. Jangan berdasarkan mimpi lalu ditebarkan di YouTube, jangan. Ya, Tuh kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, cek dulu. Sesuai nggak dengan Al-Qur'an, hadis, minimal asar. Orang sekarang kan langsung disebarin di YouTube. Jangan. Sumba yalbasu lahu jubatan. Kemudian dia pakai miliknya akan jubah. Ini ciri khas di antara orang sufi pakai jubah. Wajruki lahu azbatan dan ia menyingserkan baginya akan buntutnya dipanjangin. Ya. Yeah. Ini ya, seperti apa? Muntut imamah itu ya. Imamahnya dipanjangin gitu ya. yusafiru kemudian ia musafir ila biladir rumi masalah ke negeri Romawi umpamanya. Wa yuzhiru samta dan dia tampakkan akan diam. Ya, seperti orang alim, orang ya sufi. Wal ditampakkan lapar. Tapi fayat lubuk lahu murat taban, lalu dia menuntut untuknya akan, ya, ya apa gaji rutinan, au masmuhan. atau, ya, fasilitasi, ya fasilitas, kasih hari hariannya diminta. Jadi intinya apa? Minta duit. Ini kan kalau ulama minta duit ini cacatnya, Cacat. Minta duit buat pribadi. Jangan. Minta duit buat pribadi. Jangan. Ya, saya dinasihatin jangan pernah ya, minta mi duit sama orang Makan sama murid jangan yeah. makanya nabi enggak sama muridnya enggak sama sahabatnya sama orang Yahudi mm -hmm. jaga, Minjam duitnya jaga sejaga-jaganya kalau minjam duit sama murid jadi enggak dibagi pak sian banget nih belum makan ya Allah itu hilang uh, muruahnya. Ya. Saya pernah diundang ke wali kota untuk ngambil suruh bawa proposal. Waduh, <laughs> enggak lah. Saya enggak mau. Jangan begitu, walaupun kita disuruh jangan. Jangan bil wal dan ia menjadikan perantara pada demikian itu ya untuk cari gaji rutinan ya, bagi orang belahal syekh ya padahal syekh orang alim kepada menteri dan para penguasa farubbama maka terkadang rattabu mereka memberikan kepadanya secara rutin rotabu sayan Se akan sesuatu lahu untuknya fayasiru maka adalah ia eh, ya makan haraman akan yang aram fibat nih di dalam perutnya iya kalau kira-kira datang ke pemerintah ke aparat minta sebanyak sekian kira-kira duit apa yang dikasih Biar pembiayaan anggaran dari mana tuh? Pembiayaan anggaran paham lah, edit lebih ini. Jangan sampai kita kayak begini. Jangan-jangan ada daging, kita tumbuh dari yang haram. Jangan-jangan sampai. Lika unihi akhudzahu binau italbisin alal ulati. Karena bahwasanya dia ambil akan di harta itu dengan macam. Dengan cara pemalsuan. Penipuan alal ulati. Kepada para penguasa. Waktu kau dihimpih salah dan dia meyakini mereka, ya benar, baik. Wa -wa sungguh pernah masuk kepadaku seseorang ada orang datang minhum diantara mereka fasoloh ya kudu maka jadilah ia masuk ya bicara ya kudu ini masuk bicara ini ilmin tanpa ilmu orang pak ngomong tanpa ilmu itu kentara Makanya kita ngomong sama kiai hati-hati. Dinilai kita. <laughs> Jangan sembarangan ngomong. Hmm. Dia ngomong tanpa ilmu. Wala ngomong tanpa rasa. Ngomong tanpa rasa. <laughs> fil fana iwal bako tentang fana tentang bako. Wa ma'ahu jama'atun dan bersamanya ada jama'ah Jadi ada muridnya Ya takirunahu yang meyakini dia Fawazobani ayyaman Lalu ia menukuni datang kepada aku beberapa hari Fakultullah yauma lalu aku berkata kepadanya suatu hari Akhbirni an syurutil wudu'i was salati Pertanyaan mudah sekali Beritakan kepadaku tentang syarat-syarat wudu -syarat dan syarat-syarat salat -syarat. apa itu gerangan <laughs> Faqala li lalu ia berkata kepadaku ana ma qara'tu fil ilmi syai'an aku belum pernah baca ilmu sedikit pun. Allah. Hmm. Nih, Ini beliau lagi ceritakan sesungguhnya torekot itu ilmu mulia. Kalau ada yang kagak benar orangnya bukan torekotnya gitu maksudnya. Torekot ilmu ya makanya jangan sembarangan. Guru saya Kesha Yazami Beliau pernah mengomong, ingat betul. Ikut terekot silakan. Tapi ingat, cari gurunya yang benar. <laughs> Berarti ada yang kagak benar. Ah, ada, bukan ada doang, banyak. Orang ngaku Nabi banyak nggak Pak? Banyak. Ngaku Syekh lebih banyak. Ngaku Kiai lebih banyakkan lagi. Ngaku Ustadz lebih banyak lagi. Ya, eh di Indonesia banyak mati yang aku jadi nabi ya ada nabi Tukimin kenapa nabi namanya Tukimin kata saya ini cuma bercandaan doang kali saya lihat di berita bener ada segitu beraninya iya Jadi banyak orang yang kayak begini tuh di zaman beliau, bagaimana zaman sekarang? Jadi jangan sembarangan. Cari ikutin yang mana? Yang ahli ilmu ikutin. Hmm. lalu ia berkata kepadaku, anama an. Aku belum pernah baca ilmu sedikit pun. lalu aku berkata kepadanya, kata Syaikhul Aalashalani, ya akhi Wahai saudaraku, inna tashiih al ibadati 'ala zahir kitab wa sunnati amrun wajibun bil ijma'i. Wahai saudaraku, sesungguhnya membenarkan ibadah mentashhihkan ibadah atas zahir kitab dan sunat itu perkara yang wajib dasarnya ijma'. Bahasa kita begitu, masih ente udah begini aja. Udah gerombang-gerembung jalannya. <laughs> berapa berembong hmm. ditanya tentang syarat ulu syarat sholat kagak bisa malah ente jawab ente belum pernah baca kitab ilmu gimana ngomelin iya karena sekarang kan kita begitu kumpul baca ini baca ini baca ini kitab ilmunya apaan yang dibaca hmm. Apaan ini baca? Jangan sampai <tuh> enggak Jadi kita jangan macam-macam lah -macam pada. Ya. Kitab kita baca, kitab-kitab salafus soleh aja. Ulama-ulama dulu kita baca. Aman. Waman yufarrik bainal wajib wal Siapa yang tidak dapat membedakan antara yang wajib dan sunnah. wala bainal muharrami wal makruhi dan enggak ada dan enggak bisa membedakan antara yang diharamkan dan dimakruhkan fahuwa jahilun orang itu jahil bodoh wal jahilu la yajuzul iktida'u bihi orang jahil enggak boleh diikutin <laughs> jangan diikuti la fi tariqi zahiri wala fi tariqi batini baik enggak boleh diikutin pada tariqah yang zahir maupun pada tarekat yang batin. Jangan ikutnya. Fa kharis lalu ia diam. Tu orang diam. Wa lam yarudda jawaban, ia tidak membalas akan jawaban. Dia membisu seribu kata. Enggak bisa jawab. Summan qata'a anni min zalikal yawmi. Kemudian ia putus dariku dari hari itu. Nggak datang lagi. Mulai dari itu nggak datang lagi. Gara-gara ditanya gitu lah. Rupanya tersinggung kali ini. Wa kod. Wa kod. Ini kalau di sini. Da abani Ini kayak kurang cocok. Saya lihat dari redaksi lain lagi kitab yang lain saya saya punya kitab yang lain itu bacanya uh, redaksinya itu tulisannya itu hurufnya abadani kalau bisa apa abadani ya iya benar itu saya salah nih. ini nih susah banget dicari apa dakwanya daaba kebiasaan tapi ada alifnya nggak bisa begini hmm. ternyata saya lihat oh ada yang keliru nih abadani sungguh kod abadani syarran ia telah menyerang aku dengan perbuatan yang buruk ya. min su'i adabi daripada buruk adabnya jadi itu orang pernah menyerang Syekh Abdul Abdul Asy-Syarani fa'arohani Allahu minhu lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku darinya Ini pesannya buat kita supaya ya kalau ingin bertarekoh jangan sembarangan di antara pesannya harus pilih pilih lihat siapa beliau biar dalam ilmunya ya Pikinya biar hebat biar selamat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat amin wakana